Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube, hari ini hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023. Ada satu kegiatan yang cukup sakral untuk komunitas atau perkumpulan EPI, Ekosistem Pionir Pemalang Indonesia. Karena hari ini di kantor sekretariat EPI ada acara tasakuran setelah EPI, Ekosistem Pionir Pemalang Indonesia, resmi berbadan hukum, terakta notaris, dan telah mendapatkan SK dari Kemenkumham RI. Ini ada Pak Pembina, Pak Widi, ya. Ada Pak Slamet Rohani, ada Pak Tirno, ada Pak Ketum, Pak Kiai Hasan, Kiai Hasan Mahmudi, ada Pak Manto, ada Pak Hadi, Pak Ustadz Turkon, Bapak Dedi, ada Bapak Tono, Jiun, Bapak Tolib, dan Bung Doras, selaku tim IT dari EPI, Ekosistem Pionir Pemalang. Nah, inilah suasana tasakuran Ekosistem Pionir Pemalang Indonesia atau EPI. Seraya memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ekosistem Pionir Pemalang Indonesia atau EPI nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Kabupaten Pemalang dan sekitarnya. Amin. Inilah para pengurus EPI yang sebentar lagi, ya, bisa dilanjutkan Bapak untuk acara pemotongan tumpeng. Ya, ya, yang berdiri semua, ya. Berdiri semua, terus Bung Dora sama Kang Tolib atau Pak Ustadz Turkon pegang itu, pegang badan hukumnya. Ini salah satu bukti bahwa Ekosistem Pionir Pemalang Indonesia atau EPI. Ya. Ah, ini. SK Kemenkumhamnya. Ya, dan ini akta notarisnya. Oke, Pak. Seremonialnya. Kita bersama-sama baca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Bapak Pembina, Pembina EPI, Bapak Widianto, memotong tumpeng dan diserahkan kepada Ketua Umum, Ketua Umum EPI, Bapak Hasan Mahmudi. Terima kasih, Pak. EPI sukses selalu. Amin. Ya. Amin. Oke, Pak Widi, ya. Nah, itu Pak Widi, ya. Ah. Inilah EPI, Ekosistem Pionir Pemalang Indonesia, telah resmi berbadan hukum. Nah, kita bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim, Ekosistem Pionir Pemalang Indonesia telah berbadan hukum. Tetap kompak, tetap solid. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Salam petir. Statement sedikit, Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan dengan adanya peresmian selamatan terbitnya badan hukum EPI Kabupaten Pemalang, kita persaudaraannya semakin erat, semakin bersatu, mendukung antara satu dan yang lainnya. Amin. 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 Pak Widi selaku pembina, Pak. Saya berharap kepada setelah peresmian ini,
ekosistem Pioneer Malang tetap eksis, tetap solid dan kompak selalu menjaga paseduluran Salawase. Oke. Amin. 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 Sip. Ya. Salam petir sekali lagi. Dead, dead, dead. Mainkan. Bosen. Baik pemirsa YouTube, demikian tadi seremonial tasakuran ekosistem Pioneer Pemalang Indonesia atau EPI yang telah resmi berbadan hukum dan mendapatkan SK dari Dirjen AHU atau dari Kemenkumham. Terima kasih kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Yuk sikat yuk. Selamat.